Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di YouTube channel Septa Sibarani. Nah, sesuai judul yang di video ini, kali ini aku akan ngasih kode Rhythm Mobile Legend ya teman-teman. Kode Rhythm Mobile Legend terbaru untuk hari ini, yang mana kodenya masih dapat kita tukarkan atau masih sukses 100%. Nah, adapun notifikasi atau hasil dari kode Rhythm kali ini akan aku tunjukkan di sini, dan kalian bisa saksikan sama-sama apa status Rhythm dari kodenya, apakah sukses, apakah limit, atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi kalian ikuti aja terus video ini, khususnya buat kalian yang masih kurang paham bagaimana cara meridem kodenya atau cara menukarkan kodenya. Jadi kalian ikuti aja terus, karena di sini juga aku kasih tahu cara bagaimana menukarkan kodenya. Jadi di sini aku kasih caranya secara detail ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke cara redeem dan ke kode redeemnya, boleh dong kalian like dulu video ini sampai 1000 like. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info serta kode redeem berikutnya dari aku hampir setiap harinya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat yang udah subscribe. Jadi langkah yang pertama kita lakukan itu adalah memasukkan game ID kita. Nah, jadi masukkan aja game ID kalian masing-masing. Nah, aku sarankan setelah masukkan game ID, kalian cek sekali lagi ya teman-teman apakah game ID-nya sudah benar. Nah, jika sudah benar, langsung aja di sini kita klik send, dan akan muncul notifikasi seperti ini, artinya kode verification kodenya sudah dikirim. Nah, jadi verification kode itu dikirim lewat mailbox di Mobile Legend. Nah, untuk kali ini kita perlu login dulu ke dalam Mobile Legend ya teman-teman, agar kalian paham bagaimana cara menukarkan kode yang benar. Oke, di sini aku login dulu ya. Oke, jadi di sini kita login dulu ke dalam Mobile Legend untuk melihat verification kodenya. Nah, jadi jika kalian sudah klik send, otomatis itu verification kodenya langsung masuk ya teman-teman. Di sini kita cek bareng-bareng dan kita lihat sama-sama verification kode yang dikirim ke aku, dan kalian lihat juga nanti verification kode yang dikirim ke kalian ya. Oke, jadi di sini aku sudah login ke dalam Mobile Legend ya. Oke, sebentar, sedikit nge-lag jaringannya ya teman-teman, karena cuaca di sini masih sedikit mendung, jadi jaringan agak sulit ya. Oke, jadi langsung aja kita cek mailbox. Nah, di sini ada kode verifikasi website official. Nah, jadi di sini kode yang dikirim ke aku itu adalah 998110. Nah, jadi kode ini yang akan kita masukkan ke website redeem kodenya tadi ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke website redeem kodenya. Oke, jadi langsung aja kita masukkan verification kode yang dikirim ke kita masing-masing. Oke, di sini aku masukkan verification kode yang dikirim ke aku 998110. Nah, setelah game ID dan verification kode sudah ada, tinggal kode redeemnya nih teman-teman. Nah, untuk kode redeem kali ini kalian boleh coba kode ini. Nah, ini dia teman kodenya. Jadi langsung aja kita coba redeem kodenya ya, apakah kode ini sukses atau tidak, kita saksikan sama-sama. Dan ternyata kodenya sudah mencapai limit ya teman-teman. Oke, di sini nggak apa-apa. Jadi langsung aja kita lanjut ke kode yang kedua. Oke, di sini kode yang keduanya kita coba sama-sama ya. Jadi di sini nggak ada penipuan atau hoax. Kodenya sukses atau tidak di sini tertera ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Kita harus cari kodenya sampai sukses. Nah, ini dia kode yang kedua. Langsung aja kita coba redeem kodenya ya teman-teman. Dan kalian lihat kode yang kedua itu sukses ya teman-teman. Nah, jadi kalian langsung aja tukarkan kodenya sekarang sebelum kodenya ini mencapai limit teman-teman. Nah, jadi
Jangan lagi kalian bilang kode yang aku share itu hoax ya teman-teman, karena kalian bisa lihat status redeemnya limit atau sukses itu aku tetap record ya teman-teman, agar kalian yakin bahwa setiap kode yang aku berikan itu benar-benar sukses dan aku membuktikan hadiah dari kode redeem kali ini. Oke, untuk hadiahnya di sini aku login dulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku relog ya karena hadiahnya tadi belum masuk. Nah, untuk mengatasi hadiah yang tidak masuk saat redeem kode itu perlu relog ya teman-teman, atau relogin. Nah, jadi kalian harus login ulang ya teman-teman, atau bisa dikatakan relog ya. Oke, jadi di sini aku sudah masuk lagi ke dalam Mobile Legend ya teman-teman. Nah, jadi langsung aja hadiahnya itu juga dikirim lewat mailbox ya. Jadi di sini kita lihat hadiahnya. Nah, ini dia hadiahnya, 1 skin trial part card pack dan 1 double XP card. Nah, jadi di sini langsung aja aku claim dan aku gunakan sekarang. Nah, jadi biar hadiahnya pun kecil, yang penting kodenya sukses ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Langsung aja tukarkan kodenya sekarang sebelum mencapai limit. Jangan lupa tinggalkan like-nya ya teman-teman, agar aku makin semangat buat nge-share kode-kode redeem terbaru nantinya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info serta kode redeem terbaru dari aku nantinya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.